Ini kita las. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kembali cara membuat tungku harum manis. Untuk bahan seperti biasa, aluminium, ketebalannya sekitar 3 mili. Ini sangat simpel dan mudah cara membuatnya. Selanjutnya kita bor dulu bagian tengahnya. Kemudian kita rapikan ya lingkarannya seperti biasa ya, kita masukkan ke sini. Ini ya, kemudian kita cekungkan, satukan dulu ya. Ini kita las. Kita tunggu sampai dingin dulu ya. Ini sudah menyatu, kita tunggu dulu sampai dingin. Kita masukkan ke sini ya. Thank you.
debat tutup atas dulu ya, tutup atas ini. Debat tutup atas dulu. Yang kita lap ya. Ya tutupnya, kemudian kita rapikan kembali ya. Masukkan lagi ya. Bagian yang ini sudah rata ya, kemudian kita lubangkan dulu ya bagian pinggir tutupnya, kita kasih ciri dulu. Lumayan lama ya prosesnya, ini jaraknya sekitar 1 cm ya, yang lebih kerap bisa sekitar 1 cm ya. Kemudian kita rapikan lagi. Thank you.
Jadi seperti ini ya, mudah dan simpel cara membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.